Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Reza, peserta KKN IKDR 2020 Posko 81 Prodi IPA. Di sini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu perawatan kesehatan keluarga yang berjudul Selamatkan Masa Depan Kita dari Diabetes. Vlog ini juga dapat dijadikan sebagai bahan belajar karena tema vlog ini sangat cocok dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 2 dengan kompetensi dasar menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan mengetahui gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi serta upaya dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi. Seperti halnya sampah yang perlu dibuang dari dalam rumah agar tetap layak huni, maka tubuh kita juga perlu membuang sampah dari dalam tubuh agar tetap sehat. Setelah kita minum, bernapas, dan berlari, ternyata banyak bahan yang dikeluarkan oleh tubuh. Tubuh memiliki sistem tersendiri untuk mengatur kondisinya. Sistem ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa di dalam tubuh. Bagaimana jika zat sisa ini tidak dikeluarkan oleh tubuh? Jika tubuh tidak mengeluarkan zat sisa, maka zat sisa ini akan meracuni bagi tubuh, serta dapat juga merusak berbagai organ dalam tubuh. Bahkan dapat berujung pada kematian. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan organ seperti ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Sistem ekskresi merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme ini bersifat beracun bagi tubuh jika tidak dikeluarkan. Secara terus-menerus akan merusak berbagai organ dalam tubuh. Organ-organ ekskresi dalam tubuh manusia berupa 1. Paru-paru yang mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Yang kedua, ginjal yang mengekskresikan urin. Yang ketiga, kulit yang mengekskresikan keringat. Yang keempat, hati yang akan mengeluarkan bilirubin yang merupakan bahan sisa pemecahan sel darah merah yang sudah tua. Gangguan sistem ekskresi pada manusia dapat terjadi pada ginjal, hati, paru-paru, dan juga kulit. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa gangguan pada sistem ekskresi manusia diantaranya adalah diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Diabetes mellitus merupakan kelainan pada sistem ekskresi. Diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi karena terdapat glukosa di dalam urin. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan produksi insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Menurunnya hormon insulin menyebabkan terganggunya proses perombakan glukosa menjadi glikogen dan reabsorpsi glukosa di dalam glomerulus. Selain diabetes mellitus, ada juga yang namanya diabetes insipidus. Diabetes jenis ini disebabkan oleh kurangnya hormon pituitary sehingga ekskresi urin terus meningkat. Pada umumnya, urin yang diekskresikan berjumlah antara 4-6 liter per hari. Tetapi untuk penderita diabetes insipidus ini bisa mencapai 12-15 setiap harinya, tergantung seberapa banyak air yang dikonsumsi. Penderita diabetes insipidus ini disarankan agar memperbanyak minum agar tidak terjadi dehidrasi. Diabetes mellitus juga termasuk penyakit yang dapat diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Save our future tentunya bisa kita lakukan
dengan merubah gaya hidup yang kurang sehat menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Pola hidup yang dapat diterapkan dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi yaitu menjaga pola makan dan minum, menghindari merokok, menghindari minum-minuman beralkohol dan berkafein, berolahraga secara rutin, mengatur pola makan yang seimbang, banyak minum air mineral 2 liter sehari, serta tidak menunda untuk buang air kecil. Pentingnya menjaga pola makan dan minum. Tentunya jika kita ingin hidup sehat, kita diharuskan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Perlu diingat, tidak semua makanan yang bergizi itu makanan yang mahal. Kita bisa mengolah makanan bergizi dari bahan-bahan yang mudah kita dapatkan di sekitar kita. Contohnya yaitu buah jeruk nipis. Memperkenalkan saya Fatur Rizal bersama saya. Nanti ini di sini saya akan mengulas manfaat dari buah jeruk nipis. Coba Ibu apa yang mengetahui dari manfaat buah jeruk nipis? Saya biasanya menggunakan jeruk nipis untuk mengobati kaku-kaku di tangan dan kaki. Jeruk nipis ini mampu mengobati rasa kaku-kaku di tangan ataupun di kaki karena dalam jeruk nipis ini terkandung senyawa kimia yaitu asam sitrat, di mana asam sitrat di dalam jeruk nipis ini mampu melarutkan asam urat di dalam darah seperti itu. Kandungan senyawa kimia lain di dalam jeruk nipis ini yaitu ada vitamin B1, terus ada vitamin C, ada minyak atsiri, terus ada lagi flavonoid dan saponin. Dalam sebuah jurnal biomedika, senyawa saponin dan flavonoid ini mampu bertindak sebagai anti hiperglikemia dan antioksidan. Oke, selanjutnya kita akan membuat olahan sederhana dari jeruk nipis. Yang pertama, cuci jeruk nipis dulu supaya kotoran bisa lepas dari kulitnya. Kedua, potong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Selanjutnya, potong setengah dari jeruk nipis ini dengan ukuran kecil-kecil. Ini akan mempermudah sari-sari dari jeruk nipis untuk keluar. Selanjutnya, tuangkan air hangat ke dalam gelas. Selanjutnya, tinggal diaduk. Setiban air jeruk nipis ini siap dikonsumsi. Bagaimana rasanya Bu Aman? Sedang getir. Aman ini baik dikonsumsi ketika pagi hari, sore hari. Sekian vlog pertama ini tentang perawatan.